dino iki Pak Babin dolan ning gone wong sing aneh. Nang opo aneh? Wonge iki tak critakke pisan ya. Wonge dhuwur, putih, ganteng. Ning aneh opo? Semirane kok putih. Gitu lho. Dadi kok ora nganggo semiran sing ireng. Bar tak takokke, kenapa semirane putih? Nah, iki suasanane. Rame banget lho. Maklum, ngene wong gedean. Langsung main. Iki napa, Bu? Tengweng. Eh, ning hati-hati. Bar poso sesasi. Wetenge kempes ya, Pak Babin iki. Wow. Oh, sembo ugal-ugalan lho, mangane lho. Mangan ugal-ugalan mlentut meneh. Kosone mudun 3 kilo. Iku sing mudake 10 kilo. Awas, yo. Ah, iki. Aku ora nyindir. Ora nyindir lho. Kosone mudun 3 kilo, Mbak. 2 kilo. Iki muda urung iki. Mudah-mudahan enggak. Halo. Piye suasanane, Dik? Lande-lande saja. Sesuk dulur-dulur sing arep konduring Jakarta. Kuwi sing hati-hati nek wis wayahe ngaso kesel ojo dipaksake ya to. Ngaso ning rest area. Banyak petugas. Kepolisian ono. Ono saka TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, PMI, kabeh komplit. Ojo dipaksake ngaso istirahat. Sing penting nomor siji keselamatan, ya. Dulur, ketemu guru SMP Ki Jazel. Pirang tahun aku ra ketemu beli Pak Wadiyo nggih. Nggih, Pak. Sugeng kok, Pak. Alhamdulillah. Sampun pinten kula 95 kok kasar nggih, Pak. Iya, iya. Nah, iki mergo ning dalem Pak Ganjar iki dadi ketemu. Sehat-sehat nggih, Pak. Sugeng. Nah, ini ada Mbak Eva. Kakaknya, kakaknya Asmo. Bu Wanti. Assalamualaikum. Selamat siang. Yeah. Ya ini salah satu bentuk kemajemukan masyarakat. Dari tanggal Pak, mungkin mungkin ada. Lo sudah biasa setiap kita open house seluruh tetangga kiri kanan nggak pandang bulu sukunya apa, seluruh masyarakat agamanya apa, ya golongannya apa saja, nomor rekeningnya berapa aja, kita semuanya boleh datang, boleh ketemu. Ini lo Indonesia. Ya sejak Pak Ganjar itu bahkan sebelum jadi gubernur kan biasa menjadi pemimpin partai juga kan. Ya, udah biasa kita ke sini ketika ada open house pasti kita datang ke sini mendukung. Ya, selain itu kita kan juga bersilaturahmi juga dengan teman-teman yang beragama muslim, kita juga menyampaikan selamat Idul Fitri juga sebagai satu kesatuan lah. Kita kan sebagai bangsa negara Indonesia, kita mau membangun kesatuan itu kan, kita yakini bahwa dengan kebinekaan ini kita akan semakin diperkaya, maka kita juga open aja dengan siapapun. Putrane Pak Ganjar Mas Alam. Gimana Mas? Ya. Banyak yang tanya ini. Jadi kan itu sekolah kelas berapa Mas? 3 SMA. 3 SMA di Semarang ya? Di Semarang. Di Semarang. Kangge dulur-dulur gantenge piye? Ireng karo putih. Isin aku jane. Bareng bapak juga aku rapi dhewe Mas. Dadi ireng janges ini tapi ora apa-apa lah. Ora apa-apa itu ora perawatan. Setiap hari ketemu bapak berarti Mas. Enggak ya, Pak. Jadi ketemu biasanya berapa hari sekali? Ya tergantung sih, tapi setidaknya bapak selalu sadar. Tetap kontak ya setiap hari ya. Setiap hari komunikasi tapi mana? Ya kan bapak ngepost setiap hari di Instagram, jadi kan setidaknya tahu. Ah, benar. Pak Ganjar itu kan sosmed mesti tegang sama beli langsung. Jadi biar cepet ada ini Mas ya, ada permasalahan dari masyarakat beliau langsung tahu, langsung di mention ke beberapa instansi terkait. Gitu terus satu lagi Mas. Mungkin pesan-pesan untuk sedulur-sedulur yang mau mudik, mungkin jenengan ada tips-tips. Oh iya, kalau mau mudik cari Pak Hedman aja, nanti kan dia dijagain sampai rumah. Ini aman pokoknya. Terus Mas dari sini ke? Dari sini ke Tawangmangu. Nggih. Sukses nggih Mas. Ya, saya mendoakan Mas, semoga lancar.
sambelnya masih oke-oke. Madiang untuk disini ya. Ayo mau nih, madiang om. Madiang om. Mau barang om. Yo, sambelnya masih oke-oke. Ketemu bos saya. Neneng itu tadi Fir, tadi ini sebuah momen silaturahim di mana masyarakat berkumpul menjadi satu di tempat Bapak Gubernur dari berbagai suku, budaya, agama dan ya, Pak Herman siap di sini nanti kalau ada masyarakat berfoto diajak. Untuk masyarakat di Jakarta, hati-hati di jalan, tidak usah buru-buru, istirahat, pastikan keselamatan, istirahat yang cukup, ketika capek menggunakan rest area yang ada secara maksimal. Pak Herman, saya sampaikan tolong tetap membumi, tetap menyampaikan pesan-pesan Kaptimas yang sifatnya menghibur masyarakat. Ya, ini keluar dari Pak Parmuji. Jadi ada anak, ada mantu, ada cucu, ada cicit. Ya, yang cicit macam. Keluarga besar kami yang hari ini bisa berkumpul, alhamdulillah semuanya sehat, bergas, waras, bahkan semuanya rukun, Indonesia rukun selalu. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang memang sudah kelihatan dari penampakan di sana sudah gendut-gendut, tua-tua.